saya Vimala. Saya duduk Serdang Raya, Pujuh Strok Pujuh. Saya ada banyak ada hal saya punya barang dalam. Saya ambil ini air minum sudah 10 hari. Sekarang saya sudah sehat. Kalau apa pasal saya angkat ini air minum, saya ada mata gatal, saya punya barang semua ada gatal, toilet ada problem, lagi kencing ada problem. Lepas tu saya ini air sudah minum, lagi itu angin sekarang banyak senang keluar, toilet pun banyak senang keluar, kencing pun banyak senang keluar. Sekarang saya sudah sehat. Itu pasal ini air saya continue minum itu air. Saya ini air minum, saya perak banyak keluar tapi banyak busuk. Banyak busuk itu asid macam ada keluar lah. Tapi saya punya doktor, saya banyak kali sudah makan ubat. Sudah 6 tahun saya ada makan itu ubat. Doktor bagi gatal ke apa ke, dia bagi itu ubat saja. Okey, itu ubat saya sudah makan-makan, saya tak ada aktif. Banyak letih, lemak, banyak cepat saya punya kaki semua asam. Lagi jalan pun banyak susah, kerja pun banyak susah. Lepas tu saya 6 tahun saya makan itu ubat dah, saya pun tak tahu saya jadi macam itu. Lepas tu doktor pun sudah cakap, jangan makan ubat banyak. Saya pun tengok awak banyak ubat sudah makan. Lain kali awak datang saya tak boleh bagi itu ubat. Saya apa-apa ubat ada makan tau, gatal, gastrik, lagi kaki asam. Mata pun ada banyak gatal. Saya selalu ada ada banyak saya hari-hari saya buat saya punya mata macam itu. Lagi banyak air keluar. Macam itu saya pun sudah 6 tahun saya tak rasa sehat. Lepas tu saya mari tengok itu air uncle punya dekat, saya tanya, dia cakap cara macam itu, awak cara macam itu follow boleh jadi awak boleh bagus. Itu uncle kata. Lepas tu saya, ya uncle, saya try. Saya boleh minum itu air, saya cubalah macam mana. Kalau sudah sehat, kalau baik, saya terus minum itu air. Okey, itu saja. Banyak terima kasih. Sekian.